Legislator Kalteng Mureni Sabran berharap Pemda baik provinsi, kabupaten, dan kota supaya dapat mendorong pengembangan usaha masyarakat di daerah. Saat ini ada banyak usaha masyarakat di daerah baik UMKM maupun IKM yang terhambat pengembangannya akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda Kalteng khususnya dalam waktu 2 tahun terakhir ini dan juga faktor penyebab lainnya. Disebutkannya bukan tanpa alasan permintaan itu diutarakan atau diusulkan oleh masyarakat setempat. Sebab berdasarkan fakta, memang kebanyakan usaha yang digeluti belum mampu berkembang. Sehingga dorongan dari pemerintah sangat diharapkan agar usaha itu bisa kembali menggeliat. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.